Hang On Tonight, kita nak ajak someone murih dengan kita di Isha. Ya. Yeah. Rasa-rasanya macam berdebar-debar jantung gitu sebab dia dah ada dekat set Gempak TV. Eh, you jumpa saya tak berdebar? Eh, tak. Tukar host. Tapi guys, korang pernah tak macam ada sesamping kan satu ketika dulu? Eh? Itu kisah lama ni, Syah. Tapi tetap aku cintalah. Ini dia. Kita bawa Ara Johari. Hello everyone. Ara, tetap cinta ke tak? Tetap. But before kita nak tanya soalan ke Ara, apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah sihat. Yes. Tapi Ara, lagu baru, single baru Ara ni kenapa lama sangat? Setahun lebih nak tunggu. Sebab saya tumbuhan. Apa dia? Saya tumbuhan. Tunggu skedul dia banyak tunggu sangat. Schedule job dia macam ni. So, faham, faham. Alright. Tapi one of the reason Ara tunda ni sebab dia lah, betul. Faham. You tunda sekali tunda, dia tak boleh buat. Lain kali jangan ni. Isha perlukan hand ke? Kau tak hand gerak. Tak. Ara, actually Ara macam lama tak keluar lagu sebab Ara mencari lagu yang sesuai untuk Ara. Faham. Ada banyak lagu sebelum ni diorang bagi dengar. Tapi Ara nak lagu yang terbaik untuk Ara. Dan sampailah Ara jumpa lagu Tetap Aku Cinta ni. Memang Ara suka lagu ni. And kita terus. Diorang banyak postman sebab PKP. Faham. Sebab faham. Lemah jantungku bernafas dalam rindu. Tapi about lagu Tetap Aku Cinta ni, hey, macam deep dia Ara. Apa kena-mengena dengan Ara ni sebenarnya? Yeah. Alright. Berkaitan dengan Han ke apa ke, tak apalah. Boleh bak. Berdiam terus. Tak, lagu Tetap Aku Cinta ni bukannya disebabkan putus cinta. Dia more to cinta sejati. Yang endingnya cinta sampai matilah. Which is dalam perhubungan mesti ada pergolakan. Tapi bukan disebabkan orang ketiga. Sebab tu dia tetap aku cinta. Faham. But of course, I rasa ramai peminat you yang nak tahu single terbaru you ni akan jadi OST ke di mana-mana drama. So far tak ada lagi. Dan insyaAllah looking forward for that lah. Kedah ada dah macam pitch dah? Belum lagi, tapi Ara harapkan lagu ni untuk jadi lagu OST lah. Faham. Mana tahu drama. Drama. Aku macam nak geraklah dekat sini. Aku dapat rasakan orang ketiga. Okey, Ara. Yeah. Ara kan, Han pun macam terfikir juga kan. Yeah. Sebab Ara pun tak ada duet. Bila Ara nak buat duet ni? Dengan Han ke? Han pun boleh nyanyi tau. Tapi kalau skedul suruh berlaku susah. Susahlah kita. Aduh, guys, kalau korang ada apa-apa jangan bawa set benda-benda ke set ke pagi. Okay. Tapi nak tanya Ara juga, lagu raya bila nak keluar? Lagu raya akan keluar bila tadi? Mungkin lagi 2 hari, lagi esok, dalam masa itulah. Wow. Adakah ini sahih? Ini sahih, eh? Dalam masa terdekat ni lah akan keluar lagu raya. Insya-Allah. Faham. Okey, congrats Ara. Tak sabar nak dengar lagu raya dia. Tak sabar dengar. Han ada dalam tu? Tak apa. Han adakan. Adakan diri anda, okey? Han shoot sendiri kat handphone, bagi footage. Kau gigit, eh? But of course, guys, actually kita dah tak sabar nak dengarkan lagu Tetap Aku Cinta daripada Ara ni. But ada any last word tak from you? Alright, so Ara harapkan lagu ni lagu yang diterima ramai dengan peminat-peminat Ara semua. And then also Ara harapkan lagu ni untuk jadi lagu OST. Dan guys, tetap teruskan support Ara sampai bila-bila. And tetap support diorang semua, especially Han and also Han. Aku? Ha? Korang dua terutama Han. Okay. So adalah tu sikit. Isha. Yes. Isha. Support Isha and thank you so much sebab support Ara sampai dah sekarang. And thank you Han selalu ada dengan Ara. Okay, thank you very much Ara sebab datang ke studio kita. Betul. Ara. Jom kita dengarkan lagu terbaru daripada Ara, Tetap Aku Cinta featuring Lelagu. Yes guys, see you guys next week. Bye bye. Selamat berpuasa.